Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, bojonya Mas Niko di Niko Channel. Nah, di video kali ini kita sedang berada di lautan pasir Gunung Bromo. Di sini nanti kita di video ini kita akan tunjukkan suasana keliling-keliling lautan pasir menggunakan motor matic. Ini sebagai rekomendasi teman-teman semua yang kalau misalnya mau ke Gunung Bromo, mau keliling-keliling ke Bromo di area Bromo tapi pakai motor matic. Nah, nanti gimana serunya, gimana keadaan di sekitar sini kayak gimana? Kalian kalau penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai. Video ini nanti dimulai dari waktu gerbang tiket masuk, cara beli tiketnya juga, terus kemudian nuker tiket di tiket masuk, kemudian masuk ke area lautan pasirnya. Oke, untuk selanjutnya tonton terus video ini. Oke, ceki bro. Oke teman-teman, videonya kita mulai dari sini ya, dari depannya gerbang masuk, nah, pintu utama masuk. Ini tadi kan sudah booking online ya, ini saya tak tunjukkan dulu, ini tak siapkan dulu untuk tiketnya. Kita akan menukarnya ke ke sini, ke petugasnya. Nah, yuk be. Oke, sudah ditukar di dalam. Ya be, ditukar ya. Nah, ini kita nukar yuk, tukar dulu ke tiket offline. Jadi sudah booking online, sekarang istri saya lagi nukar ya, di sana ditukar, nanti didapatkan tiket offline-nya teman-teman ya. Untuk cara daftar atau booking online-nya sudah ada di channel saya ya, tutorialnya teman-teman, silahkan dilihat saja, link-nya ada di deskripsi. Wah, rame golek, luar biasa. Nah, ini udah ya, dua hari ini untuk besok, ini hari ini. Yuk dibawa dulu, yuk kita langsung melanjutkan perjalanan. Oke, cek GoPro. Nah, ini adalah parkir terakhir teman-teman di sini. Kalau teman-teman bawa mobil pribadi, parkir terakhir di sebelah kiri ini. Di sini juga ada hotel ini, Bromo Permai. Nah, kita mau keliling ke lautan pasir Bromo. Ini ada gesos juga ini. Cuma saya sarankan kalau kesini paling enak tuh naik motor trail teman-teman, karena lebih lebih fleksibel. Luar biasa ini, ada trailnya juga ini. Ini dari sini juga bisa melihat sana teman-teman. Nanti malam kita coba ke sini ya, kita nikmati suasana malam hari di Bromo. Nah, ini ada portalnya juga, ternyata ada water barrier, ada kuda. Jadi dari sini juga mau ke kawah itu naik kuda dari sini juga bisa teman-teman ya. Tapi ya itu nggak tahu bayarnya berapa kalau dari sini. Mungkin sekitar 200 ribuan mungkin ya. Karena kalau dari dari parkiran jeep menuju ke kawah itu sekitar 100 ribu dulu 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu itu sekitar 100 ribu. Nah, ini turunannya lumayan ekstrim juga teman-teman. Nah, ini tadi kita kan belinya 2 hari ya, jadi sekaligus langsung dicetakkan 2 hari. Untung ya tak ilingke mau, enggak nanti kan cuma dicetak 1 hari. Nah, ini ada jaran juga, ini ada kuda. Nah, memang dulu sebenarnya tuh saya beli motor laki-laki ya, Ninja itu, untuk perjalanan yang di gini, nanjak-nanjak di padang pasir itu kan enak ya. Tapi ini moga-moga aja kan nggak blesek ya, moga-moga aja kan, ini motornya abot ya, ini blesek ya muter balik, nggak jadi keliling-keliling. Nah, ini kalau lurus ke sana teman-teman ya, kalau lurus ke sana itu ke arah Bukit Teletabis, tapi kita akan menuju ke arah Kawah Bromo. Nah, kita akan menuju ke Kawah Bromo. Bener sini ya, Be? Tahu. Ya, bener. Anggap aja bener. Nih, sebenarnya di sana tuh ada tulisannya Selamat Datang Bromo. Apa mau ke sana dulu toh? Kita lihat-lihat dulu ini, blusuk-blusuk dulu karena judulnya kan keliling-keliling lautan pasir ini. Nah, keliling lautan pasir Bromo. Luar biasa ya. Karena ini jalurnya banyak ya. Tapi sebenarnya ada jalur utama sih teman-teman, ada jalur utama nanti kita, nah itu ya, di pinggirnya. Iya, karena hujan, karena makanya saya berani naik motor matic ini teman-teman, karena memang posisi kan sekarang hujan ya, jadi padat. Nah, sebenarnya di sana itu sebenarnya ada tulisan Bromo, lautan pasir Bromo. Nanti kita ke sana lah, pas waktu mau ke Bukit Teletabis. Sekarang kita akan menyusuri ke sini dulu. Nah, bleduk. Iya, ada anak gajah. Ada anak gajah itu, anak gajahnya banyak, bleduknya banyak, bleduk.
Ini ngecek GoPro. Jadi di sini suhunya 20 derajat Celcius, teman-teman. Nah, ini kita diputar-putar, itu juga ada yang pakai matic juga soalnya. Nah, karena ini tanahnya padat ya. Jadi dulu tuh yang tanahnya nggak padat itu arah ke Teletubbies, teman-teman. Arah ke Bukit Teletubbies itu tanahnya nggak padat. Jadi gembur. Dulu saya naik Jupiter Z, saya rental. Itu ternyata ambles. Jadi ini namanya, judulnya keliling lautan pasir ya. Ini ya, ini padang rumput, teman-teman ya. Di sini tuh padang rumput. Bagus sebenarnya ya. Ini sebenarnya kan musim penghujan ya. Hijau tapi nggak hijau banget ya, Pak ya. Nggak begitu hijau. Luar biasa ya. Tuh di sana pura, ada puronya di sana, teman-teman. Tapi saya kurang tahu itu ditutup atau enggak. Ditutup apa enggak ya? Enggak tahu juga sih, ini jalan yang tidak bagus ini. Jalan Sidatan. Jadi sebenarnya kalau jalan di sini, kalau mengikuti rutenya ini ya, rutenya kan di pinggirnya pagar-pagar ini, teman-teman. Patok-patok ini ya. Itu jalannya padat, teman-teman ya. Padat. Luar biasa, Rek. Keren. Masya Allah, indahnya ciptaannya ya Allah. Ciptaannya Gusti Allah ini mantep tenan. Tapi ku anu be, apa? Asape be, belerange. Iya. Mungkin ditutup mungkin ya. Enggak ada orang juga kok, mungkin ditutup itu. Kita coba ke parkiran sana, teman-teman ya, parkiran Jeep ya. Nah, kalau penanjakan satu itu nanti lurus terus sana, teman-teman. Sana itu penanjakan satu ya. Jadi kita bisa menikmati viewpoint paling bagus itu memang di penanjakan satu katanya. Tapi memang masih ada beberapa viewpoint yang lain, kayak Bukit King Kong, Bukit Cinta kayak tadi, Seruni Point, itu kan viewpoint yang selain penanjakan satu yang bagus. Nah, ini di sini adalah parkiran Jeep, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu nyewa Jeep itu biasanya berhenti di sini, bisa luas ini sama di sana depannya, apa, depan-depan warung situ, teman-teman ya, itu ada jeep-jeep, masih ada jeep-jeep itu. Nah, kesananya itu bisa nanti bisa naik kuda atau naik jaran. Nah, naik motor juga bisa ke sana itu. Sana tuh ada parkiran motornya. Cuma saya enggak tahu jalurnya. Jalurnya itu yang asli sebelah mana tuh, saya kurang tahu. Nih, kondisinya seperti ini. Warungnya sudah banyak yang tutup karena sudah siang hari. Sekarang tuh jam 11.44 ini ya. Luar biasa, Rek. Masya Allah, pemandangannya keren. Keren. Apik, Rek. Ya kalau pas siang ini sepi enak, tapi kalau pas pagi nemen. Macet nemen. Tuh kalau mau naik motor ke sana. Mau ke mana? Parkir di toilet apa di warung? Mau di toilet apa di warung? Ya, kita lihat sini dulu ya. Ini kayaknya pasir tapi padat, teman-teman. Jadi tenang saja. Ada ngetril itu. Ada yang ngeterbang ke drone. Oke, kita berhenti dulu di sini. Kita menikmati pemandangan yang ada di sini. Iya. Aduh. Wah, itu sengetril itu. Pak Arta ana rayu ya. Luar biasa, Rek. Iku Pak Arta. Luar biasa, Rek. Jadi teman-teman kalau kesini tuh bisa ngetril seperti itu. Di belakang sendiri ada katak. Nah, oke teman-teman, sekarang ini sudah di apa, parkiran Jeep ya, yang mau ke kawah itu. Di sana tuh warung-warungnya banyak ya, sudah banyak yang tutup tapi masih ada yang buka karena tadi ada masih ada yang ngetril juga. Di sini juga masih ada apa namanya, wisatawan-wisatawan. Jadi warung-warung juga belum tutup semuanya. Jadi kalau teman-teman naik Jeep itu parkirnya di sini. Kalau misalkan mau ke kawah, ya kesananya itu bisa jalan kaki, bisa juga naik kuda, teman-teman. Naik motor juga bisa ke sana itu karena motor-motornya masuk ke sana tuh. Di sana tuh ada motor trail juga dari sana. Jadi kalau teman-teman hobi ngetril itu, ya di sini tempatnya recommended sih untuk ngetril, karena bisa ngebut, bisa ada lahan-lahan yang mungkin becek-becek kalau pas hujan, atau kalau pas nggak hujan ya mungkin apa namanya, pasirnya itu loh banyak banget, ya Gunung Batok ya. Batok seperti ini, suasananya seperti ini, anginnya gede banget ini, sama kata-kata angin gede. Gak apa-apa sih sebenarnya. Keren. Mantap, Rek.
Jos tenan. Ini jam siang teman-teman ya, jam 11.49. Jadi ini tadi suhunya sekitar 18 derajat Celcius. 18 sampai 20. Ini motor saya di sini. Sini juga ada yang bawa Beat juga, teman-teman. Dan pakai motor Matic itu berarti aman. Asal pintar saja ya yang joki. Wah, debunya banyak banget, teman-teman. Aduh. Itu ya, bisa dilihat. Mantap. Tadi kan saya bilang kan katanya kelihatannya ditutup, tapi ternyata dibuka kok teman-teman. Tadi barusan tanya sama yang kuda itu ternyata di sana dibuka. Cuma posisi sekarang kan mendung ya teman-teman ya, mendung seperti itu. Terus apa namanya belerangnya, asapnya itu keluar buahnya. Saya juga takut sih. Gak tahu nanti coba saya tak tanya istri saya mau ke sana atau enggak. Nah ini teman-teman, ini istri saya ini barusan datang, ini habis foto-foto tadi bagus. Siapa yes. Bi? Kondisinya bi? Kondisinya di sini ini kan udah siang ya, jam 12 siang. Kondisinya nggak terlalu ramai, tapi cukup inilah banyak juga orang sejuk yang ya? Kesini. Terus suasana walaupun jam 12 siang ini sejuk dan karena mendung kali juga ya. Terus anginnya kencang banget. Terus kalau buat teman-teman yang naik motor Matic, kalau lagi musim hujan kayak gini masih nggak apa-apa karena ini apa namanya, tanahnya jadi lebih padat. Jadi kalau misalnya naik motor Matic pun juga insya Allah aman, tapi tetap harus hati-hati ya. Kalau musim panas, pasirnya itu akan lebih kering. Jadi kalau pasirnya kering, lebih gampang slip. Kalau ini kan musim hujan, jadinya pasirnya lebih stabil lah kalau buat di pakai motor Matic. Iya, yo. Tapi kalau pas hujan-hujan, yo coba kesini yo. Ya jangan pas hujan, maksudnya musim hujan. Untungnya sih sini pas nggak hujan teman-teman ya. Mungkin tapi kemarin kayaknya hujan karena basah tadi jalannya basah. Ini. Kalau misalnya mau ternyata. Kalau Bromonya nggak ditutup, kemarin kan sempat ada erupsi sedikit ya kayaknya ya. Semeru terus di Bromo juga kan ya kemarin itu. Bromo sedikit sih, tapi ternyata nggak ditutup. Kemarin sempat ditutup di kawahnya, tapi kalau sekarang nih tanggal 13 Februari itu nggak ditutup. Jadi kita sebenarnya bisa, kalau misalnya mau sampai atas, bisa naik kuda, bisa jalan kaki. Cuma kita milih enggak deh ya kayaknya. Kita keliling-keliling sini aja menikmati suasana, anginnya gede juga karena bentar lagi kayaknya hujan nih, mendungnya udah tebel. Jadi kita menghindari kehujanan di atas pasir, iya. Nah, itu loh. Di sana tuh juga mendungnya, teman-teman ya. Karena sebenarnya kita tuh mau naik ke sana, cuma di sana juga masih ada orang sih. Satu dua tuh ada lah. Cuma saya lihat tadi menggunakan drone kayaknya Be, jalur ke sana tuh sudah berubah. Ya mungkin karena hujan ya, jadi longsoran air. Jadi jalurnya tuh sudah berbeda dengan terakhir kali kita kesini. Kayaknya agak ekstrim kayaknya. Tangganya juga kayaknya lebih rapi ya, warnanya tangganya, merah. Kayaknya ya, tangganya lebih kan rapi. Kita masih orange. Jelek gitu ya. Iya, orange dan jelek itu. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini memang video suasana asli keliling. Habis ini kita mau keliling ya, langsung saja kita jadi lanjut. Kita keliling-keliling perjalanan naik motor arah ke Bukit Teletubbies ya teman-teman ya. Yes. Jadi kalau ini, kalau misalkan ke sana, itu ke arah penanjakan 1 teman-teman ya. Ke arah penanjakan 1, penanjakan 1 tuh itu kalau nggak salah ya. Kalau salah itu. Atau enggak situ, saya kurang tahu ya. Masalah itu. Itu pernah, oh sana Serunui Point, sana Serunui Point di situ penanjang 1. Jadi kalau penanjang 1 nanti ke sana itu ke arah Malang lewat Nongkot Jajar. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan nanti Be ke Bukit Teletubbies. Yuk, ceki bro. Yuk, sekarang kita lanjut perjalanan menggunakan sepeda motor. Ini saya menggunakan Yamaha X-Max 250cc. Jadi istri saya mau pakai masker dulu. Di sana juga ada jaran-jaran kuda-kuda. Sebenarnya naik motor ke sana juga bisa teman-teman ya. Di bawahnya apa kawah sana juga ada parkiran sepeda motor, tapi kita memilih tidak ke sana saja. Kalaupun mau ke sana besok pagi juga bisa karena kita mau menginap di sini. Kita mau ke Bukit Teletubbies, habis itu kita mau check-in ke Bawangan. Yo, Bawangan Resto dingin. Yuk. Luar biasa pokoknya ini touring bareng istri ini dalam rangka anniversary aku sama bojoku. Anniversary yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Yuk kita lanjut perjalanan menuju ke Bukit Teletubbies. Memang judulnya kan keliling lautan pasir. Jadi nanti kita akan melewati anu Be. Kita akan melewati lautan pasir yuk. Asik foto-foto. Ini yang pasukan trail itu. Koyek partan yang kayaknya kayak wong ngetril kok. Oke, kita lurus saja. Jadi kalau teman-teman kesini teman-teman ya, kalau misalkan beli teh hangat, jangan teh hangat ya teman-teman ya, bilang aja teh panas, teh yang baru mendidih itu airnya. Kok bunyi be? Tadi ya bunyi toh? Oh ya guys,
Habis dari Seruni Point tadi ya. Oke, enggak apa-apa wis. Nah, ini teman-teman seperti yang tak sampaikan tadi, jalannya tuh padat ya. Di sini tuh sebenarnya jalannya padat, cuma ada pasir. Nah, ini kalau pas musim kemarau itu lebih enggak enak lagi. Lebih enggak enak karena selip biasanya tuh. Padatnya tuh enggak begitu padat banget. Ini keren ya pemandangannya sana. Kita tadi dari sana teman-teman, dari Seruni Point ya. Seruni Point itu di sana, atau penanjakan dua istilahnya, Seruni Point. Yang dilihat ya sama sih, lautan pasir seperti ini. Ini kan musim penghujan ya, rumputnya sudah relatif hijau, tapi kok rodok kuning ya, Be ya. Rumputnya kok rodok kuning ya, nggak begitu hijau banget ya. Ini biasanya untuk syuting. Ini nek bujuku bisa nyetir motor ini dong, kita jalan sambil dibawa drone gitu, Be. Gandeng bujuku nggak bisa nyetir motor ini ya, nggak bisa. Keren. Nah, ini kita mendekati apa tulisan Lautan Pasir Bromo, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau lurus ke sana itu nanti ke arah Bukit Teletubbies. Nah, kita mengarah ke Bukit Teletubbies, tapi kayaknya nanti kita nggak sampai ke Bukit Teletubbies karena mendungnya peteng banget. Jadi nanti kita akan check-in hotel saja. Luar biasa. Keren, rek. Wah, ya yes, lautan pasir itu seperti ini. Keren. Oke, teman-teman, ini kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi saya habis berhenti ngedrone dulu. Jadi untuk suasana lautan pasir ya seperti ini ya. Itu sepertinya banyak sekali yang sudah pulang ini dari Bukit Teletubbies, atau bahkan baru berangkat dari Malang, karena memang, atau dari Lumajang ya, karena memang di sini juga bisa lajurnya itu untuk naik juga bisa, teman-teman ya. Nah, jadi melewati lautan pasir. Dan ini saya tuh pernah blesek di sini sama istri saya. Kejeglong di sini. Bukan di sana sih. Apa ambles? Karena jalurnya pasir. Waktu itu kan masih musim kemarau ya, teman-teman ya. Di video saya sudah pernah juga, sudah saya upload juga di YouTube, teman-teman ya. Suasana kesini pas waktu wah iki. Ngendi? Oh, kono be. Salah jalur, teman-teman. Karena motor gede, nggak bisa langsung muter, jadi harus muternya agak jauh ini, teman-teman. Jadi, nah, sesuai judul ya, keliling lautan pasir. Ini adalah lautan pasir. Namanya di sini adalah pasir berbisik, teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita dengarkan hening ya, nggak ada suara yang lainnya, hening, itu nanti suaranya kayak, nah, gesekan-gesekan pasir-pasir ini, teman-teman, yang kena angin. Nah, itu di depan ini ada konvoy ini. Salah jalan. Jangan sampai salah jalan. Iya, kering. Harus hati-hati, jangan sampai salah jalan. Nek salah jalan ambles. Oke, ini hati-hati ya, teman-teman ya. Nih, pemandangan itu, wah, di sana, Be. Belerangnya mampu sampai sini, Be. Untung nggak naik ya, gimana yo? Di sini bau belerang, teman-teman. Baunya sangat nyengak sekali ya, nyengak. Baunya nyengak. Nah, ini lautan pasir ini, luar biasa ini buat video klip gerua ini. Ini suhunya 19 derajat Celcius. Dingin sih. Padahal ini siang hari, teman-teman. Hampir jam 1 siang ya. Suhunya 19 derajat Celcius. Sana itu. Iya, karena ada abu sama pasir. Kondisinya, suasananya seperti ini, teman-teman. Ini adalah lautan pasir. Wah. Harus hati-hati. Apa nih? Oh iya, lah sana ada motor trail. Ya, ini jalurnya di sini. Asik itu, wong ngarit. Orang cari rumput, teman-teman, ngarit. Bagus apa mau foto dulu?
Yo, berhenti dulu ya. Kita foto-foto dulu. Kita berhenti foto-foto dulu. Oke. Nah, teman-teman, ini kita berhenti ya. Di sini berhenti. Kita tadi habis foto-foto, teman-teman ya. Tapi sepertinya kita tidak akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Teletubbies. Mungkin besok pagi kita akan ke sana ya, karena memang sini sekarang sudah siang ini. Jam berapa ini? Yes. Jam 1 nih, bojoku. Udah capek, terus sudah mendung juga. Mendung ya. Ya walaupun sebenarnya ini panas ya. Cuma cuacanya di atas itu mendung. Tadi udah gerimis-gerimis gitu. Mm-hmm. Jadi sepertinya kita lebih baik istirahat dulu. Daripada nanti kita kecapean ya, karena habis ini kita nunggu. Wah, ini loh teman-teman, yang namanya pasir berbisik, teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya. Di sini bagus ini. Istri saya cari apa footage-footage ini untuk ngambil foto, karena di sini juga banyak sekali yang berhenti ya, teman-teman ya. Di sana itu ada yang berhenti. Nah, itu berhenti untuk foto-foto karena memang background-nya bagus. Selain kita background-nya padang pasir atau lautan pasir, kita juga bisa background-nya itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sana sebenarnya itu adalah Bukit Teletubbies. Jadi, kita ke sana ke sebaliknya bukit itu, di sana ada pemandangan yang bagus juga namanya Bukit Teletubbies, teman-teman. Kawahnya itu tadi ya. Itu adalah kawahnya. Dan baunya belerang tuh sampai sini. Jadi keputusan saya sama istri saya tadi tepat. Jadi kita nggak jadi naik ke sana karena memang kita lihat itu memang asapnya sangat gede banget ya. Kita takut belerangnya tuh sangat nyekak ya apa ya. Sangat menyekak mata. Napas. Napas kita menjadi terengah-engah. Ini bagus banget ini. Ada apa namanya? Uap apa ya? Uap karena kan habis terkena apa air, terus panas, terus kita kena angin seperti ini. Jadi ini adalah jalan-jalan kita di padang pasir. Jadi intinya teman-teman, kalau misalkan kita keliling ke padang pasir pada musim penghujan seperti ini ya, ini di apa di bawah ini adalah tanahnya tuh keras, teman-teman ya. Jadi karena memang sebenarnya nggak keras-keras banget, jadi karena memang dia tuh padat ya, padat karena memang terkena air hujan. Kalau misalkan teman-teman kesini tuh musim kemarau, saya dulu pakai motor Jupiter Z itu sampai selip, teman-teman ya, selip. Karena memang ya memang pasir ya, namanya juga pasir. Dan teman-teman juga harus pinter-pinter milih jalan. Kalau di sini sih di semuanya bisa dilewati, teman-teman ya. Tapi saya sarankan untuk milih jalan yang sering dilewati Jeep atau sering dilewati motor karena lebih keras. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Saya tak nunggu bojoku nyari-nyari footage sama foto-foto. Silakan tunggu video episode selanjutnya. Habis ini kita akan nginep di Bawangan Resto atau Bawangan Hotel dan Resto, dan kemudian kita akan makan sorenya nanti di Depo Trek. Teman-teman silakan simak videonya. Kalau sudah tayang, linknya ada di pojok kanan atas ya. Ini pojok kanan atas atau ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Aceki bro. Ini bonus ini. Ini mampir mangan bakso. Jajan bakso sih luar biasa ini, enak ya, karo ngumpi mantep di tengah padang pasir ini. Di rombong tapi jos tenan. Nah ini teman-teman, sekarang ini jam berapa ini, 1:30 siang ya. Jadi tambah rame teman-teman ternyata ya, karena ini malam minggu, hari Sabtu malam minggu itu ada mbak yang foto-foto itu kayak ngayang-ngayang itu ini tiba gitu mbak di takjub lah itu loh. Oh, weseng foto. Jadi kak ngayang-ngayang. Jadi tambah ramai teman-teman karena memang di lautan pasir sendiri sini, di pasir berbisik seperti yang tak sampaikan tadi, memang bagus banget untuk foto-foto, terutama pas pada saat tidak mendung teman-teman. Dan ini mendungnya puweteng banget ini. Luar biasa ini ya. Seperti ini sempat berhenti ini tadi sama istri saya jajan bakso ini perjalanan pulang mau ke penginapan, mau ke Bawangan Resto ya. Jajan bakso enak. Dan ini sudah mulai gerimis, teman-teman, gerimis. Anginnya mulai gede dan anginnya mulai kencang dan mulai dingin, teman-teman. Suasananya seperti ini.